بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المخلصين الميامين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia Dan bersyukur seringkali dibonsai pemanahnya pada pengucapan kata alhamdulillah yang selalu Diucapkan oleh setiap orang saat merasa mendapatkan sesuatu yang memenuhi kehendaknya. Dan karena itu kita menganggapnya sebagai rizki. Padahal kita harus bersyukur dengan berbagai macam cara. Cara yang paling sederhana adalah bersyukur secara verbal. Dan karena itu kita patut mengucapkan alhamdulillah, syukurillah, dan seterusnya itu adalah syukur secara verbal. Namun, syukur secara verbal menjadi tak berarti, menjadi tak bermakna bila tidak koheren, bila tidak bersambung dengan syukur secara aktual. Nah, syukur secara aktual ini yang kadang diabaikan oleh kita. Karena kita merasa sudah cukup bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah, wa syukurillah, dan seterusnya. Syukur aktual punya banyak dimensi. Ada spektrum yang luas sekali tentang syukur dalam bentuk aktual. Kadang, meskipun tidak diungkapkan secara verbal, kita sudah bisa dianggap bersyukur ketika kita melakukan sesuatu yang maknanya adalah menghargai, menjaga, melestarikan, memelihara apa yang telah kita peroleh. Jadi, kita perlu. Mengekspansi pemahaman kita tentang syukur, bahwa syukur itu tidak hanya verbal, namun aktual. Kemudian, setelah kita tahu bahwa syukur bisa dilakukan secara verbal dan secara aktual, dan aktual itu memiliki banyak cabang, dimensi, aspek, salah satunya adalah dengan melaksanakan sesuatu yang tidak bertentangan dengan tujuan. Allah memberikan rezeki kepada kita. Setelah itu, kita perlu mengetahui apa yang disyukuri. Banyak orang membatasi mana syukur itu ketika mendapatkan sesuatu yang bendawi, duniawi atau sesuatu yang diharapkan. Karena apa yang diharapkan itu diperoleh, dia bersyukur. Karena apa yang diinginkan itu ia dapatkan, ia bersyukur. Padahal syukur tidak hanya terhadap sesuatu yang kita inginkan, kadang yang tidak kita inginkan, tapi baik bagi kita itu patut kita syukuri. Nah, kebanyakan manusia menganggap yang disyukuri adalah sesuatu yang menyenangkan dia, yang dia kehendaki, yang dia cita-citakan, sesuatu yang menurutnya baik, sesuatu yang menguntungkan. Padahal, belum tentu sesuatu yang kita anggap baik itu baik bagi kita. Kadang sesuatu yang kita anggap menguntungkan belum tentu menguntungkan bagi kita. Kadang sesuatu yang kita harapkan justru adalah sesuatu yang buruk bagi kita. Karena itu, syukur kita tidak boleh hanya dibatasi ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Atas dasar itu, ada hal-hal yang tidak kita inginkan namun harus kita syukuri, karena kita tidak mengetahuinya, maka kita tidak menginginkannya. Kita menginginkan sesuatu karena kita mengetahuinya. Karena kita menganggapnya itu menguntungkan. Baru kita mensyukuri. Kebanyakan orang begitu. Nah dari situ kita perlu tahu bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Dan Al-Quran mengatakan, wa huwa lakum. Ada kalanya sesuatu yang kamu tidak sukai dan itu baik bagi kamu. Dan sesuatu yang kamu sukai adalah sesuatu yang buruk bagi kamu. Nah apa itu yang tidak kita sukai? Derita keterikatan, kesusahan, itu adalah sesuatu yang tidak kita sukai. Mana ada orang menyukai derita. Mana ada orang menyukai kesusahan. Tapi justru orang-orang yang memahami bahwa di balik derita, di balik keterikatan, di balik kesusahan itu ada karunia-karunia besar. Ada pahala, ada keriduan Allah. Orang justru sebagian orang menginginkan derita. Mencari kesusahan, jangan salah. Kesusahan punya banyak mana yang terlihat susah di mata kebanyakan orang, justru kadang itu bukanlah kesusahan. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa alasan untuk bersyukur itu tidak semata-mata: yang terlihat menyenangkan, yang terlihat menguntungkan, yang terlihat meringankan. Bila semua yang kita minta adalah kemudahan. Dan kemudian itu berarti baik kita memahaminya demikian, maka orang tidak akan pernah berkorban. Apa arti pengorbanan? Pengorbanan adalah mencari sesuatu yang ia tidak sukai, memberikan sesuatu yang ia miliki, yang ia sukai. Dan kita mau melakukan kebaikan bila menguntung, kita mau kebaikan bila itu tidak menyusahkan, kita mau terikat dengan kebaikan bila itu tidak mengikat. Inilah yang kadang Justru bukan karena kebaikannya, tapi karena kemudahannya. Bukan karena perbuatan-perbuatan itu baik, namun, namun karena menguntungkan, sehingga kita memilah-milah. Tapi, kalau kita memasuki bulan Muharram, sejak malam pertama hingga puncak pada hari ke-10, kita merenungkan, kita melakukan introspeksi, memaksimalkan nalar dan hati kita untuk memahami apa di balik revolusi al-Husain. Mengapa al-Husain justru bertentangan dengan mindset kebanyakan orang? Bila kebanyakan orang mencari kemudahan, dia justru mencari kesulitan. Bila kebanyakan orang mencari keselamatan, dia justru mencari bahaya. Bila semua orang mencari kebebasan, dia justru mencari keterikatan, kepatuhan. Dan karena ia bertentangan dengan arus yang begitu banyak manusia yang terikat oleh logika keuntungan, logika kemudahan, logika kenyamanan, keselamatan, keamanan, ia orang pun tidak mengikuti meskipun tahu sosok itu begitu mulia, meskipun tahu sosok figur Al Husain itu begitu sempurna, tidak ada yang berselisih tentang itu kecuali orang-orang yang memang sudah menjadi bagian dari sistem iblis. Semua orang tahu. Semua orang bersimpati mungkin. Semua orang mengagumi. Bisa saja. Tapi belum tentu semua orang mau mengikutinya, mengikuti jejaknya, memilih jalannya. Hanya 73 orang di tengah masyarakat umat yang baru dibangun oleh Nabi. Beberapa tahun dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafasnya. Artinya masih segar dalam ingatan umat Islam. Tapi faktanya ironis. Faktanya tragis. Imam Hussein meninggalkan Makkah bahkan sebelum rampung melaksanakan ibadah haji. Ia meninggalkan Makkah. Itu cukup menarik perhatian. Tapi tidak juga membuat orang itu bertanya-tanya kemudian mereka memahami bahwa inilah Ka'bah sejati. Inilah the living Ka'bah. Ini Ka'bah yang hakiki. Karena Nabi mewanti-wanti umat untuk mengikutinya. Tapi karena apa yang ditawarkan oleh Al-Hussein bertentangan dengan apa yang dipahami tentang nikmat karunia dan itu semuanya hanya dibatasi pada keuntungan kemudahan keselamatan keamanan imam hussein justru melawan itu karbala menjadi sangat tragis bukan karena kezaliman yazid dan para pengikut kalau dibantai oleh orang-orang jahat dizalimi orang-orang jahat yang nyata jahat itu aja tapi dia bukan hanya Dizalimi oleh Yazid, dan Yazid justru menjadi e, merajalela, menjadi brutal, menjadi sadis. Itu karena respon umat yang mengabaikan. Jadi, dia bukan hanya dizalimi oleh Yazid, dizalimi oleh kejaman Yazid dalam bentuk pembunuhan pembantaian, tapi dizalimi oleh umat yang terkungkung oleh pikiran-pikiran keuntungan, sehingga diabaikan, sehingga dibiarkan, bahkan sebagian mencemooh, mencibir mendukung tidak malah mencibirnya. Dan kita bisa menemukan fakta-fakta itu. Kini umat yang dulu saja umat mengabaikannya, tidak mengikutinya, menutup pintu dan jendela saat al Husain bersama rombongannya melintasi kota. Dan itu terjadi sepanjang sejarah. Kisah-kisahnya pun ditutup. Namanya pun dihilangkan. Kalaupun namanya ada itu hanya sesuatu yang yang tidak kemudian menarik orang untuk mengetahui apa di balik itu. Ya tentu ada satu dua tentu ada dalam setiap generasi orang-orang yang punya kesadaran untuk terus membesarkan, untuk terus mengabadikan, untuk terus menjadikan ini sebagai sebuah prasasti yang hidup, sebagai sumber spirit perlawanan terhadap kezaliman. Tapi tetap saja Al-Hussein menawarkan sebuah paradigma yang bertentangan dengan pandangan kebanyakan orang. Bayangkan, dia mengatakan, aku tidak melihat kematian kecuali kebahagiaan. Inilah aral Kematian dalam pandangan kebanyakan orang adalah puncak dari semua derita. Orang akan berusaha melakukan apapun untuk menghindari kematian. Orang di, di diagnosis punya satu penyakit saja bisa stres. Itu bukan karena penyakitnya, tapi karena ujungnya adalah kematian. Orang berusaha untuk mengambil segala macam cara untuk memastikan bahwa dia akan hidup terserah orang lain mungkin akan mengalami derita karena ujung dari semuanya adalah hidup dan hidup itu artinya bernapas bernapas itu artinya hidup di dunia ini menggunakan fasilitas dunia karena setelah dunia seolah-olah tidak ada lagi sementara Imam Husain mengatakan aku tidak melihat kematian kecuali kebahagiaan ini benar-benar shocking ini benar-benar menabrak dinding-dinding pemahaman yang selama ini beredar di tengah masyarakat dari generasi sampai generasi kita dan hidup bersama orang-orang Bali -orang berada dalam lingkungan orang-orang yang keji orang-orang immoral itu boring itu membosankan padahal justru itulah yang menyenangkan karena tidak ada hukum tidak ada norma tidak ada agama Orang bebas, sebetulnya itu tidak membosankan bagi kebanyakan orang. Membosankan itu kalau dibatasi, membosankan itu bila dilarang, diancam oleh doktrin-doktrin. Orang bebas hidupnya orang tidak bosan, mestinya begitu. Tapi justru bagi Imam Hussein hidup dalam lingkungan orang-orang yang zalim, orang-orang immoral, orang-orang yang tidak peduli terhadap norma-norma etika dan logika itu membosankan. Dan karena itu Imam Husain pun melakukan sebuah perjalanan bukan piknik sebagaimana kebanyakan orang. Ini bukan untuk mencari kenyamanan. Justru perjalanan menuju kematian. Kematian yang indah. Di sini kita bisa menemukan logika mengapa Al-Qur'an kita menemukan ayat yang sering kita baca wala tahsabannalladzina qutilu fisa amwatan. Jangan sekali-kali mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya, tapi mereka hidup. Tidak hanya hidup, tapi mendapatkan rizki. Tidak mati, hidup, dapat rizki. Inilah baru kita pahami ketika kita melihat Karbala. Ketika kita melihat revolusi al Husain di 10 Muharram. Berarti apa yang dimaknai oleh al Husain sebagai rizki? Adalah rizki kemuliaan. Rizki perlawanan terhadap kezaliman, rizki kemandirian, kemerdekaan, rizki pembelaan terhadap kebenaran, rizki keridoan yang dalam kamus kehidupan material kekalahan, kesengsaraan, derita, keterkucilan, darah, derita dan seterusnya. Nah, mampukah kita mengambil pelajaran dari Maharaj? Untuk kemudian melesat dengan kesadaran baru, bahwa yang kita syukuri tidak semata-mata kesehatan, kenikmatan duniawi, keselamatan, kenyamanan, keamanan yang sebagian besar itu justru membuat kita menjaga jarak dengan tugas-tugas, menjaga jarak dengan resiko-resiko yang karena itu agama dipilih, bayangkan kalau setiap orang mencari jalan selamat, mencari aman. Nah, agama ini tidak akan pernah bertahan sampai sekarang. Dan karena itu Imam Husin mengatakan, bila agama Muhammad tidak bisa tegak kecuali dengan tumbal diriku, ambil pedang-pedang. Itu untuk membuktikan apa? Nyawa, harta, sekedar bernapas. Itu bukan hidup. Ada makna hidup yang jauh lebih penting dari, ada yang lebih hakiki dari itu. Yaitu keterbebasan dari keterkungkungan dalam materi, dalam bayang-bayang hal-hal yang tidak sejati. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran penting untuk bisa melesat, meninggalkan benda-benda. Menerjang batas-batas dimensi-dimensi yang membuat kita justru kehilangan makna kemanusiaan kita. Kehilangan fitrah kita, kehilangan nalar kita. Dan dari situlah kita paham betapa perjuangan Ali Hussein, perlawanannya, pengorbanannya, darahnya, semua teriakan-teriakannya itu terus mengiang-ngiang dalam sanubari generasi demi generasi, mampu menembus lorong waktu dari zaman ke zaman hingga saat ini. Dan beruntunglah bila kita bisa bersyukur, mengambil pelajaran dari itu dan menghidupkan malam-malam Asyura sebagai kesempatan untuk menjadi bagian dari revolusi الحسين سكيان والعفو منكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائي عليك مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبكي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين